bangun woy, lu mencium aroma. Aroma ikan. Sama aku di Mama Fraha Channel. Kali ini aku akan memainkan game berjudul Six Cats Under. Bukan game horror tentang tadi, bukan game thriller juga, karena aku mau main game yang santuy-santuy dulu, guys. Oke, jadi game kali ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek yang ingin melindungi kucing-kucing peliharaannya. Bagaimanakah keseruan dari game ini? Langsung saja kita play game. What happened? Pernah ada benda-benda jatuh? Oh my goodness gracious. Ceroboh sekali aku. Ternyata membaca itu lebih berbahaya daripada yang aku kira. Sejak kapan membaca itu menjadi berbahaya, guys? Terus gimana? Jadi dia tuh ketimpa lemari gitu. Oh no. Bagaimana dengan kucing-kucingku? Mereka akan terjebak di dalam apartemen. Bagaimana cara mereka agar bisa bertahan hidup? Aku harus membuka pintu depan sehingga mereka bisa pergi keluar dan bebas. Oke. Kalau menurut cerita horor, hantu itu biasanya bisa berkomunikasi dengan mempengaruhi lingkungan mereka. Oke. Mari kita coba, apakah ada sesuatu yang bisa membantu di ruangan ini? Weh, kenapa Anda jadi mengecil, kocak? Weh, hantunya tadi kan besar, kenapa jadi kecil? Nenek, sabar ya nenek, kamu meninggal ketimpa apa namanya ini? Ketimpa lemari, ya. Dan kucingnya gak ada yang bereaksi dong, nih. Kan ini kan jatuh ya, lu lihat kan ini majikan lu nih, bukan majikan yang salah babu ya. Babunya ketimpa lemari, woy lu diem-diem bae, ah gimana sih? Nenek, ini nyawamu, Nek. Nyawamu ada di genggamanmu. Kenapa jadi kecil begini, kocak? Oke, terus kita harus berbuat sesuatu supaya kucing-kucingnya ini bisa, wow. Kita bisa nyalain kompor, guys. Mana caranya kita bisa membuka ini? I don't have enough strength to open. Oke. Keinian ya. The only way out. If only my poltergeist powers were strong enough to open it. Seandainya aja aura-auraku ini lebih kuat, aku bisa langsung membuka pintu ini. Oke, jadi kita tantangannya adalah harus membuka. Mesti dikasih, guys. Oke, jadi bisa nih. Oh, putus. Oke. Ah, kita kasih makan ikan dong. Oke, kita kasih makan ikan. Lagi-lagi bisa nggak? Ya. Oke, ini makanan ikan, makanan kucing kali. Aku tidak bisa membukanya. Bagaimana kucing-kucingku makan? Mereka tidak punya thumbs, jempol. They don't have thumbs to open, gitu maksudnya. Oke, ini bisa digerakin. Tidak ada pengaruh apa-apanya ya. Terus mana dong? Ada yang jatuh, guys. Oh, wow. Dia punya berapa kucing? 1, 2. Hello there, Mr. Spock. He's usually quite shy, but catnip turned him into a bit of a rascal. Oh, okay. Pantesan. Tadi dia itu pendiam kucingnya, kan? Tapi pas ini apa? A pot of catnip, pantesan aja. Jadi kan ada daun-daun jatuh nih ke bawah. Pas daunnya jatuh ke bawah, dia langsung jadi kucing yang geragas. Dan aku gak mengerti ya, bagaimana ceritanya ada remote di dalam sofa. Emang aneh sekali. Hai Ci, namanya yang ini kucingnya Baroness. She sure does like the TV, especially when I'm watching my baking show. Oh, kucingnya suka menonton TV channel acara masak-masak kue, guys. Nyalain, coba ini punya bisa gak? Sebong, bok, gak sih, berisik nih, pas lahir dulu lah. Oke, kan mesti ada remote ya, lupa. Oke, coba kita pencet. Oh, langsung menyuk sana. Hai, Cing, kamu suka banget nonton kue-kue ya? Oke. Nah, ada apa lagi? Siapa nih? Ini namanya si Oren Barbar, guys.
Pumpkin. Aku berharap dia bisa mencoba untuk beradaptasi gitulah ya dengan kucing-kucing lain. Kenapa emang dia itu? But there's just no timing that they're missing. Oh, dia masih kurang ini guys katanya, masih agak-agak galak gitu kucingnya katanya. Okay. Sini ada kucing lagi dong. Ponyo and Clancy, mereka sangat menyukai hammock. Oh, oke, okay. Makanya dia ada di atas ya guys. Ini ada. Aduh, berisik banget suara TV-nya dah. Ini apa ini? Lalat bisa diapain? Oh, bisa dibuka. Wah, lalatnya jadi masuk kocak. Oke, okay, wow, ada ruangan lagi sini. Coba-coba kita berinteraksi, bisa digoyangin maybe. Hai Hitam, who is this? Hitam, woy, hey Anda kak, galak sekali Oren. Kamu tidak boleh seperti itu pada kucing-kucing yang lain, wey. Ini adalah Geoffrey. He's such a clever boy, but easily spooked. Oke, hai Oren, salah. Hai Hitam. Tadi katanya si Hitam ini adalah kucing yang pinter guys. Mungkin saja si kucing Hitam ini adalah petunjuk untuk kita supaya kita bisa membuka pintu ya. Jadi kalian jangan berpikir ke kucing Hitam itu pembawa sial. Sepertinya kalau di film ini, di apa namanya, di game ini dia malah pembawa itu ya, pembawa keberuntungan ya. Oke, ini apa? Mirror. Ghost don't show up in mirrors. Then more you know. Oke. Sampo untukku dan sampo untuk kucing-kucing. Dan kucing lagi guys. Sniffles. Dia sangat menyukai santai-santai di kamar mandi. Aku berharap bisa meluk-meluk dia gitu lah ya, cuddle. Oke. Rufus. What a cutie. This is softer. He has the softer fur. Oke, okay, dia katanya mempunyai bulu yang paling lembut. Terus ada kucing lagi, guys. Probably for leftover trips from her last trip to the vet. Dia sedang mencari apa namanya kayak cemalan cemilan. Kenapa nyari cemalan cemilan di sini, kocak? Ini sangat penting untuk memiliki beberapa litter box. Karena tidak ada yang mau mengantri ya guys. Kalian kalau punya kucing banyak, kalian harus sediain toilet kucing ya lebih dari satu lah ya setengahnya. Karena nanti bakal penuhan guys boxnya dan jadi bau. Oke, okay, terus kita bisa apa nih? Oke, okay. Kalau buka pintu kayaknya nggak bisa ya. Oh, kita membuka pintu guys. Wah, I'm sorry Hitam. Jeo, I'm so sorry. Kamu kecipratan air, kamu takut ya? Ngapain? Ini langsung aku guys. Apa ya? Oren, lu jangan garak-garak. Kenapa Oren? Guys, oke. Joe, kau pintar sekali Joe. Bukan Joe salah, Geo salah. Geo, kau pintar sekali ya. Sini. Hey, lu galak banget weh. Oh iya salah, ini harus diganti dulu. Nah gitu. Oke, terus aku harus apa lagi sekarang? Pencet guys. Oke, okay. Geo kamu main-mainan tikus ya. Terus bisa dipencet ya guys. Dan malah dijatohin, kocak. Oke, okay, terus ngapain? Lah terbang kocak. Wah makanannya terbang. Cing, bangun apa cing? Bangun cing, itu gua jatuh-jatuh makan ikan ya. Terus kita kayaknya bisa masak nih guys. Oh, kita bisa masak guys. Gimana cara jatuhin ikan dari sini ya? Kenapa? Oke, kita nyalain sink. Oh iya, sinknya tadi kan udah kejatuhan anduk tuh. Jadinya airnya luber-luber guys. Oh no, kasihan Hitam
I'm so sorry, Ita. Aku tidak bermaksud untuk apa namanya keceburin kamu ke situ. I'm so sorry. So aku harus apa ya, baby? Ih, galak banget sih seorang ini. Gimana guys? Aku bingung guys, aku bingung. 2000 years later. Gimana ya? Okay. Dia kan murung ya? Coba. Bisa enggak sih cicing? Coba-coba kita setel acara ini. Mau. Itu dia galak. Oh, dia yang takut kena yang galak, kocak. Oke, berarti sekarang kita bisa mainan ini nih. Nah, ini awas dong. Mainin. Ayo, kita masak. Oh, no! Oh, wow, kita masak ikan, guys. Kita masak ikan. Oh, dia pur Goldie, maafkan aku ya. Okay. Woi ini, ayo bangun, woi, lu mencium aroma ikan. Yeay! Oh my god. Oh, meskipun dia sudah menjadi hantu, kita bisa menyelamatkan. Tadi berapa? Ada berapa kucing ya? Ada banyak lah ya. Kita bisa menyelamatkan kucing kita, tapi it's okay sih menyelamatkan kucing. Ini saya gimana nasibnya nih? Woi, tolong dong, tangan gue ini tersisa di sini. Somebody help me, somebody take my body please. Jadi kepikiran lah guys ya. Kalau misalnya nanti aku mati, nanti kucing-kucing aku gimana ya? Coba kita tanya sama kucingku. Coko, kalau misalnya aku mati, nanti kamu gimana, Coko? Gimana? Oke guys, segitu aja dulu game Six Cats Under dari aku. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.